ibu juga lagi pada nyuci katanya. Setiap hari nyucinya sih. Oh, setiap hari. Ternyata Abah selain veteran seniman juga. Jawa Tengah, Jawa Wetan. Watesna kali Sarayu. Mapai jalan setapak. Ngajuk juga hiji lembur. Ini kayak telur bakso ini. Kang, ini kalau musim hujan ini gimana? Jatuh ke bawah. Sampai korban anak kecil juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di petualangan saya Cianjur Turunan Kidul. Dan kawan-kawanku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baiklah kawan-kawan, hari ini saya ditemani sama Kang Gugun. Halo Kang Gugun, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Aduh, Masya Allah, saya hari ini bisa bersilaturahmi ke rumahnya beliau. Dan sekaligus katanya mau diajak keliling kampung yang ada di kampung mana ini, Kang? Ini kampung Cingkek, Desa Cibokor, ya? Kecamatan Cibeber. Baiklah, kita akan coba lihat ya. Oke, bagi kawan-kawan, jadi jangan kemana-mana ya, ikutin terus videonya sampai selesai. Ibu mau kemana ibu? Ibu pada kemana ya? Pada ke Cikondang ya mah. Cikondang teh mana? Ya, Wahangan. Oh, ke Wahangan. Oh, jadi masyarakat di sini mah semuanya ke kali gitu? Masya Allah, ya, emang? Kaduhan WC. Ya anu. Ay. Oh, mohon. Mangga tuh ibu ya, di kantun lah ya. Dan di sini itu perumahannya campur-campur ya. Ada yang sudah permanen juga kawan-kawan nih. Ada yang masih panggung nih. Sangat estetik nih. Unik banget nih rumahnya. Masya Allah nih. Kita akan coba ke bawah sini katanya kawan-kawan ya. Biasanya kalau jam-jam segini katanya suka banyak yang nyuci, Kang ya? Iya, betul. Masya Allah, kita lihat. Masya Allah. Wah, rame ya. Assalamualaikum. Cara Mang Sadayana. Masya Allah. Aduh, Kang Ugun ini mah benar-benar ini. Saya ini kayak mengingatkan ke zaman dulu kalau ke kali itu. Katanya udah pada beres nyucinya. Ah, Masya Allah. Si ibu-ibu nuju naon? Bawang. Mohon saya. Dara Ramang sadayana, Pak. Alhamdulillah. Ieu teh nuju naon, Bapak? Iya, nuju ka Bentengnyeup, dibilih ka Borobot. Oh, iya ya. Waduh, ya kawan-kawan tuh lihat. Ini bentengannya sangat rapi banget ya. Mungkin karena nanti kalau ada hujan turun, jadi ini udah siap di ini, Pak ya. Apa namanya? Biar enggak urug, biar enggak apa namanya? Berusut. Nah, ini jadi udah pada beres ya nyucinya katanya. Masya Allah. Oh, setiap hari. Tuh, jadi rumah ini berderetan di pinggir kali ya, sampai ke sebelah bawah sana kawan-kawan tuh. Masya Allah. Ada juga yang nyuci di atas sana tuh. Itu ibu-ibu juga banyak ya yang nyuci. Ibu udah mangga tuh nyuci di apunten. Sami. Ya. Itu panen di mana ibu? Oh, musim musim kemarau ibu masih bisa panen bawang. Alhamdulillah itu sisa kali mah, tapi lumayan. Jadi ibu teh mohon ngagarap serang anu sanes anu bisa dengar gitu teh. Janten ieu teh galengana teh di pelakan iya, tapi upami ayat cairna tina serangna da ima cairna ceung burung tapi itu cuci burung. Wah, ini Masya Allah. Jalan sajam. Berarti gitu. Ngeri juga Bu ya kalau airnya pasang kalau lagi ini. Takut ngeri teh. Padahal tahu sekarang mudah dalam banget gitu ya diangkat-angkat. Masya Allah. Tapi kan dulu mah nyampe. Pantesan ini nyampe. Semuanya dirapiin seperti iya, ini. Iya, jadi nyampe, menghalangi nyampe, nanti kalau air lagi pasang gitu ya. Nyampe gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang bisa bermanfaat airnya nih. Tapi di sini kok nggak ada jembatan untuk melintas ke seberang? Ada sebetulnya sebelah sana ada jembatan bambu. Oh ada? Boleh dilihat ke sana Kang? Masya Allah, kita akan coba ke sana lihat ya kawan-kawan. Terlihat dari seberang kali ini ya kawan-kawan. Rumah benar-benar ada di pinggir kali. Kita lihat nih rumah-rumahnya yang ada di pinggir kali ini. Assalamualaikum. Bapak, Anju, Moyan, yang udah punten. Masya Allah Pak, di sini tuh ininya si batunya itu dirapihin seperti ini. Jadi mengantisipasi juga air ya, takut naik. Ini lembur.
Ohnya. Iya mah kan di pinggir, iya. Di pinggir pas kali ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah banyak. Katanya Abdi itu di kadima pan seepu cai. Oh, jadi apa bete di kieu mah? Ngegolosor tanahna. Ini Bapak cuma sendirian. Oh, ini Bapak sendiri yang. Sampai sini mah. Tanyain dulu. Masya Allah. Ini tangga sendiri. Ya Allah. Jadi si Bapak itu katanya sebelum ininya di benteng dulu ya. Tanah itu suka. Wah, suka aja. Ke kali. Ya. Jadi setelah ini di benteng ada ya. Tahanannya alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi yang lain juga ngikut semuanya ngikut. Pada di benteng. Mohon Pak Pengintan Abdi pada lajeng lah. Mangga, assalamualaikum. Kawan-kawan kita akan lihat ke sebelah bawah sini ya. Kayaknya di sini juga banyak ibu-ibu yang lagi pada nyuci. Assalamualaikum. Ibu. Damang. Lagi nyuci ibunya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi upami hal doma warga masyarakat anu aya di dieu sareana kawahangan ka dieu. Kacaina. Allah. Ibu, abdi ninggal jembatan, kali tapi motor eta masuk ka dinya. Masuk motor mah. Berarti ini cuma satu-satunya jembatan yang ada di sini ini. Iya, satu. Kawan-kawannya penasaran saya. Mohon, ibu juga lagi pada nyuci katanya. Mangga tuh Bu, hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum. Salam. Kita akan coba lanjut ke sebelah sini kawan-kawan ya. Masya Allah suasananya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, nuju naon bah? Ah, nuju kieu we. Waduh, Masya Allah. Barudak alalanyar, ya loh. Kumaha tah bah? Coba barudak alalanyar kumaha bah? Cek abah. Generasi anu bakal nuluykeun. Mudah-mudahan generasina bisa lebih baik nyawanya. Iya teh sarang abah saha ieu teh? Lan? Nami teh sarang bapak saha abah saha? Bah Uton Kampung Cingkeuk. Masya Allah. RT 03 RW 1 Bah meni resik ieu ieu kampung Cibubur, Masya Allah. Kecamatan Cibeber Kabupaten. Yuswa sabaraha ayeuna bah? 104 tahun. 104 tahun. Bah itu asa percaya bah umur sakitu leres ieu teh. Bapak mah zaman belana umuran 70 tahun. Bejama. Saya agak percaya nggak percaya gimana sok coba ceritain. Oh, saya biar saya percaya umur abah. Cak baheula aya sinirna. Ka Sumenep, ka Sumedang, ka Pulo, Karimun Jawa zaman perang. Sumenget urang berjuang, wanita korban jiwa nyawa kali kemerdekaan. Kaunggun benar ini? Iya betul, ini emang. Oh, Bapak. Bahin Bo. Mungkin paling tertua di Kampung Cingkeuk. Dosa, janganlah mun ngabohong Bapak. Salah satu veteran. Peteran Bapak. Oh, Bapak peteran? Peteran. Masya Allah. Gitu. Tapi sekarang punya tunjangan Abah? Gaduh. Alhamdulillah. Ada buktinya? Ada. Bapak Allah masih sehat. Ya Allah, ya Rabbi. Apal al-aklu salim pil jisim salim. Akal anu sehat, ayana di badan anu sehat. Betul. Paling mana bumi, Abah? Iya, Pak Mata. Mau ke sana boleh, Pak? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Aduh si emak deh. Alhamdulillah ketemu. Ma nuju naon emak teh? Nah biasa we. Suku. Nyun kan dia punten. Aduh punten nyamanya. Aduh ngawagel waktu sena. Masya Allah. Ma nuju ngadaweng. Muhun. Sarang emak sahaya teh. Mimarna. Mak marna. Muhun. Eta teh raka. Raka. Aka abdi. Kang Uton. Ari Yuswa mah sabaraha ayeuna. Duka terang. Aya 70-80? Aya 85 mah. Ari abah itu teh leres umurna teh tos 100. Mun. Ya Allah. Tapi masih kene sehatan abah daripada emak ning. Mun eta. Ya Allah. Jadi abah itu seorang peteran. Nya, peteran. Masya Allah. Oh, tabarakallah. Mun kitu lah. Kaget, bapak ternyata umurnya udah ratusan. Iya, abah mah. Abah punya radio jadul mah tuh. Mun abah nu abi. Wah, harus dibawa nih sama saya dibeli ya, nih. Enggak. Enggak boleh katanya. Aduh, barang unik itu mah harus saya olok. Nah, katanya Abah itu seorang seniman juga, Kang. Masya Allah, saya enggak nyangka ya. Abah alasan. Cobi, Bah. Thank you.
Aduh. Mangga urang sasarengan. Keren, keren, keren Abah. Majarkeun seni kagungan. Seni Sunda tuturunan Sunda sa wawata hapan. Bah, selain punya alat ini, punya alat apa lagi, Bah? Kacapi aja. Ada? Ayah. Boleh dimainkan? Bisa. Waduh, kawan-kawan yang mantap nih ya. Ternyata Abah selain veteran, seniman juga. Keren-keren Abah ini. Nah, Bapak resep bahulana, Bapak resep anak seni golek. Oh. Itu, coba. Coba, Abah, bisa diambil kecapinya, boleh? Bisa. Mengganggu waktunya? Ah, tengah ganggu, dah resepan. Aduh. Mantap nih siapa ya Allah. Oh, ternyata si Emak seniman. Emak tiasa. Oh, tetiasa mah. Waktu zaman Belanda, ieu harita. Mohon, kumaha tah? Lantaran bom teh di dinya mortier. Mohon. Ayeuna bom teh. Mortier. Bitu tadi dek ulah Mang Mir. Ya Allah, akibat dari serbuk-serbukan bekas bom gitu. Oh, jadi emang ngalamin dulu kayak gitu, Mak? Ah, dia mah oroken. Ah, Mama tidak ingat mungkin jema ya, lagi orok. Itu orok, roken. 70. Jadi Abah yang pernah ngurusin waktu dulu sakit. Saya ngurusin deui. Indung Bapak ngantunkeun ku Bapak ae diuruskeun. Oh, ya. Itu. Waduh, Bah, ini kecapinya baru, Bah. Ieu teh di guru teh. Di guru boleh digurukan lagi sama saya enggak? Ya, bagi masalah. harus belajar ini sama Abah. Coba, Bah. Aduh, ini baru nih dimainkan, Bah. Ieu teh sakit jadi Bapak pagawean muriang jadi ceri di setelkeun nganam ieu teh teh guru teh guru anu ngaurang di Cipayung teh Pak Banang jeuna teh muhun masyaallah. Gimana? Ya, ngarana. Muhun. Kulu-kulu. Kulu-kulu. Hidung. Hidung. Banyaran. Ieu teh. Waduh. Tapi sih, ieu penting no. Coba sambil nyanyi, Abah. Masih ingat? Nyanyian-nyanyian zaman dulu, Bah. Kecapi sambil nyanyi. Waduh. Nyanyian. Ah. Jawa Tengah, Jawa Wetan. Watesna kali Sarayu. Hiring bingah gunungan kasalamatan tinang tot mulus rahayu. Masya Allah. Tepuk tangan buat Abah pokoknya. Aduh, gokil ini Abah. Abah gaul ya, ya. Terharu Abi saya lihat Abah seperti ini orangnya. Jadi, humble banget Abah itu. Saya di dapur walana Abdi mah mau ngagokan. Badeka batur mah manga. Kacapian deh ya tuh Abah, kacapian. Aduh Kang Ogun, ini Abah itu orangnya humble ya. Masya Allah ini orangnya. Luar biasa kawan-kawan. Bisa lagi butuhkan tawap kacapian mah. Tuh, Abah nawarin juga nih. Tapi enggak, Bah. Kalau misalkan ini misalkan dibawa juga, kalau saya enggak bisa, akan mubazir, Bah. Akan mubazir. Penting mah tadi ge kudu diajar. Tak terkecuali kalau saya itu kesininya niat belajar dulu, kalau udah bisa, saya yang nyanyi, Abah yang ngecapiin. Mawar bodas, Bah. Aduh. Agak berat ini. Itu siapa, nah? Abah yang ngecapiin. Oh, hei gae. Mawar bodas, Bah. Sok. Sok satu, sok. Gimana lagunya? Lupa saya. Mapai jalan setapak, ngajug-jug ka hiji lembur. Teu karasa capena. Sabab urang naik motor. Enggak naik motor juga, Bah. Teu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jenteuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Rek ngalongok mawar bodas. Nu moal lila ka ala. Sugan tea moal gagal kembang geus. Teu aya. Kumaha itu saya lupa juga. Tuli-tuli. Lupa saya lagunya.
Tas beres? Tas beres. Waduh, lupa saya lagunya, Bah. Gagang golok, kored mah di pala luhur. Datang nyolok, ehed mah teka lur tukur. Aduh, Masya Allah. Kawan-kawan. Peteran itu biasanya ototnya itu bagus, Bah. Coba lihat, Bah, otot Abah. Ini barutut. Barutut. Sekolah teuing. Coba. Coba tuh, bisa padahal waduh mah tuh. Tuh. Wah. Ini tuh tinggali. Tuh. Ini kayak telur bakso ini. Wah, baheula mah uh. Mantap. Mungkin menjengak bebalingan eta ye. Ya Allah, ya Rabbi. Tah. Tuh. Aduh. Pan ieu urang teh nyokot ieu. Iya, datang luar biasa. Wah, ini Kang Ugun harus banyak dia belajar nih dari beliau nih. Harus sengaja saya kesini. Bah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa kesini sama tim. Suatu saat, insya Allah saya silaturahmi. Banyak yang harus saya pelajari dari ilmu-ilmunya Abah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Sebab ya, ilmu mah perlu dimanfaat. Leres, Bah. Leres. Sebab nakil orang tegenerasi saat itu. Anu bahkan us kalaman zaman perang teh. Leres, Bah. Daerah mah naon atuh pamarentah? Nagara ukur ngurus masyarakat eno zaman perang. Yeuh, hayang ulah kalaman perang deui teh. Mohon. Bangsa bangke bangke teh baratak bohangan-bohangan teh. Anu teh darang omo zaman Jepang. Teu darang, gara lumul. Mohon. Kalaparannya, Bah. Kalaparan terus. Mata hayang ulah ka ieu. Kalamannya kumurang kali ayeuna. Menurut jadinya doaan mah bismillahirrahmanirrahim badatun taibah warubul gopur nagara hayang subur hayang makmur hayang murah sangang murah sanang murah pangan murah pangan karena pangampura geus mati tinga Allahu akbar leres wajib karena waktu aing leres Bah naon tinggal menikmatinanya bersyukurnanya Bah nya beas aing aku pemerintah dikiriman kiriman nya aya dalima aya naon aya no geuni. Tah ayeuna nama naon atuh jadi pamarentah mata kabeh oge anu aya ti gubernur ti kamantri ti kabupati sing paling nyanguju suana lantaran amin Bah urus masyarakat Bah anu ka kampung-kampung di sini ada yang belajar enggak anak-anak di sini aya keahlian Abah ada yang belajar Abah ya, punya ya. Abah punya murid gitu ayo Bapak kaburun gaduh ngantos ka araya ayeuna teh ngantos ka araya di panyusuhan tukang kacapi sapri. Saya yang lebih tertarik Bud dari ilmunya Abah itu dari keseniannya Bah. Saya pengen belajar. Pengen belajar seperti kacapi, ada biola, seruling Abah juga bisa. Ai suling mah Bapak gaduh suling mah aya. Bisa Abah. Ngan Bapak mah sulingnya teh pati digedekeun. Oh, tapi punya Abah. Aya alhamdulillah. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah teh. Mohon. Bah hatur nuhun waktosna nya Bah di dieu tos diangkeun. Bapak. Mohon. Sakali ini mah ayeuh. Amin. Marane ayeuna tiluan. Nya. Moga sing dipanjangkeun usaha. Amin. Sing dibabarikeun rezeki. Nya amin. Sing akur jeung batur. Nya. Sababna urang teh anu dibutuhkeun masyarakat loba. Heeh. Ayeuna mah contona lamun ayeuna mesinna jeudeul imah ieu aya tujuan. Leres. Aya nu gering tapi ka maot ukur yang cerikan. Tapi tatangga anu ngali taneuhnya anu nyeun padung tah mata hormati tetangganya. Leres. Mohon Bah. Mudah-mudahan atuh jang. Amin. Ngobrol jeung Bapak. Sing cageur bageur mulus rayu berkah salamet. Amin. Ulah tinggalin karena waktu sakit we. Nya, Bapak mah. Ditampi nasehatna mudah-mudahan ku abdi tiasa dijalankeun. Ah, kitu mudah-mudahan. Ieu ge paripasikeun ayeuna. Emang ngawah. Bener saking baiknya Abah ya. Saya mau dikasih kenang-kenangan ini tapi Bah saya enggak. Insya Allah karena saya enggak satu saya enggak bisa menggunakan takutnya Bu Bajir. Insya Allah di lain kesempatan insya Allah saya kesini lagi. Karena iya heh gak ikut Bapak mah. Mohon insya Allah. Pandai seni. Urang Jawa Barat. Jelas, jelas lah. Bantak pengen Sunda. Urang Jawa Barat. Urang mah. Mohon Bang Inten. Ah Abdi Bang Inten. Bade pamit heula. Nyuhunkeun dihapunteuna. Abdi seueur guyon, seueur heureuy. Bapak mah teh maga cangkolot sama guyon. Pantesan Abah ya. Jadi cangker awet muda. Ternyata Abah itu banyak guyonan, banyak bercandaannya. Ejek nu bohong, ejek nu bohong. Bapak masih ujak masih ada kieu. Kata-kata dulu Bah. Anak Bagong, Singgarwik.
Pepeh deui, tenggel deui. Si Ujang nyogong teu boga duit. Cakep. Kepel deui, kepel deui. Aduh, seru nih kawan-kawan ya. Pangitin ba, abdi bade lajeng deui, nyuhunkeun dihapuntenna. Ma atuh mudah-mudahan sing sehat nya mah nya. Di dieu, mohon. Ieu nya. Aing pertama. Ya. Meuli bisi si Ujang ayah mina teh nginyem ieu Bang Mama teh. Nya, nya hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Ya sababna urang teh. Lain urang cikungkung keseluruhan ge seni mah kudu aya. Iya, Bah. Itu. Nya Bah pangitan sakitu wae nya. Apuntenna, Bah ieu teh punten abdi aya rejeki saalit ti hamba Allah anu sok nonton video Cianjur turunan hoyong katampi saurna teh. Mangga. Ieu keur kanggo bapak ieu, tapi mung saalit punten ya, Pak nya. Mohon. Ieu kanggo emak. Punten nya. Muga singkat ganti sababna. 7 lipat gana. Amin. Lamun urang 5.000 7 berarti 35.000. Amin, ya. Amin. Tak mudah-mudahan si gagal. Di mana jalan cari amin, akang? Amin. Ya, amin. Buat orang harus nari makan sodako. Ditulis kembali. Amin. Mangga tuh di kantin lah. Assalamualaikum. Ya, mangga. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kawan-kawan, hari ini juga saya ditemani sama si Akang yang ada di kampung apa ini teh Kang? Kampung Cingkeuk. Kampung Cingkeuk dengan Akang siapa? Anang Permana. Anang Permana. Kang Ugun, sekalian tadi itu saya mau lihat jembatan. Ya. Sekalian kemanfaatan jembatan itu kayak gimana ini? Saya kalau saya lihat ini warga itu di sini kan sangat padat banget ya. Padat. Kita lihat nih kawan-kawan di sini ternyata ada jembatan bambu yang memang untuk warga beraktivitas ya. Parunteun Ibu, aduh nuju ngadaweung meni raoseun pisan. Teu damang. Kunaon? Bisa papa eta mah ngempor. Tos lami. Tos. Hampir Agustus teh kami teh. Kawitna kunaon Ibu? Gula. Oh, gula. Mohon. Ibu hayang kalila sakedap. Nah, kawan-kawan kita lihat ya. Ini adalah jembatan gantung ya, Kang. Ya, Kang, ini kalau musim hujan ini gimana? Suka amblas enggak kalau? Kalau emang ada banjir, banjir bandang, kadang air ini sampai ke sini. Oh, nyampe. Nyampe ke sini. Nah, ini Kang, saya yang mau tahu itu, kan ini perbatasan antara kecamatan Cibeber dan Campaka. Dua nah, desa Cibokor sama desa Girimukti. Ini desa Cibokor kecamatan Cibeber sama ini desa Girimukti kecamatan Campaka. Sebenarnya ini akses hidup ya. Oh, akses hidup ini. Akses hidup ini transportasi akses jalan antar anak banyak kebanyakan anak terutama anak-anak sekolah banyak akses ke kebun. Terus banyak akses seperti belanja belak-belik dari sana ke sini dari sini ke sana gitu. Oh, kan. Selain akses dari sini kemana? Wah, jauh lagi ke situ. Oh, muter jalannya. Ya, muter. Berarti akses yang paling deket ke sini. Ke sini. Karena ini bisa dilintasi juga kan dengan motor. Tapi oh, ini bisa pakai motor juga. Iya, wah, motor. Ini takut banget yang kalau motor melewat ke sini. Ini pernah terjadi motor masuk ke air. Jatuh ke bawah. Ke bawah bahkan. Ya, oh, iya. Sampai korban anak kecil juga kan ikut tenggelam sana gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak terselamatkan. Dan Kang Ugun katanya orang sini asli. Iya betul. Awalnya. Iya. Jadi mungkin ini sebagai keluhan aja masyarakat. Iya. Mempunyai jembatan yang layak. Iya, yang layak yang betul. Layak. Kondisinya memang, aduh ini sangat mengkhawatirkan banget ini seperti ini. Ini udah berapa lama berdiri jembatan seperti ini? Setahu saya ya. Ini dari zaman saya waktu sekolah SD, waktu kecil lah. Jadi udah jembatannya memang kayak gini. Dulu ada perbaikan. Ya, dulu jembatan dulu kan enggak pakai ini, cuman bambu aja gitu. Oh iya, yang bu yang dirapiin kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai ada gimana ya? Sampai ke pakai yang gini soalnya kan disesegin gitu ya. Bisa akses motor biar bisa lewat gitu ya. Sama terutama anak-anak kecil yang sekolah kalau nggak pakai CC gini kan takutnya jatuh ke bawah gitu kan, tapi alhamdulillah berkat kerjasama warga masyarakat yang ada di sini alhamdulillah ya kompak. Saya juga lihat di atas sana Kang, masyarakatnya di sini kompak banget, mau apa namanya ngerapiin batu ya buat antisipasi nanti takut ada banjir juga mungkin ya. Masya Allah, terima kasih banyak waktunya Kang, ini saya juga sudah diperbolehkan untuk silaturahmi
ke kampung yang ada di sini. Dan ini saya juga mau tanya nih, ini kan wilayah Kecamatan Campaka ya. Hmm. Ini berapa ke RT-an ke sebelah sini, banyak nggak? Kalau ini satu ke RT-an. Ya. Kalau yang sini satu ke RW-an, 4 ke RT-an. Oh, ini 4 ke RT-an di sini. Ya, banyak berarti ya. 4 ke RT-an. Tuh warga juga banyak ya yang pernah nyuci di bawah ini di kali. Oke Kang, terima kasih waktunya. Ya. Saya juga mau lanjut sama Kang Ugun untuk menyusuri kampung yang ada di kampung Cibokor. Desa Cibokor ya. Kang Ugun, ini untuk panjangnya sendiri berapa meter Kang Ugun ini? Nah, menurut keterangan warga di sini kepanjangannya 22 meter. Oh, 22 meter. 22 meter. Kita lihat ya kawan-kawan. Saya penasaran ini motor kalau lewat ngeri banget Kang ini. Iya. Lagi ini ke atasnya itu nanjak kan. Ada ngeri itu sih. Asli Kang, ngeri banget ini. Juga tahanannya cuma pakai bambu kayak gitu aja. Ya Allah ya Rabbi. Ya mudah-mudahan ya Kang, keluhan warga masyarakat yang ada di sini mudah-mudahan terkabul dari mana aja. Mungkin dengan adanya video ini ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan juga insya Allah. Mungkin bagi Bang para donatur juga yang mau mungkin membangun jembatan ini, sangat terbuka banget Kang ya. Sangat terbuka banget. Dan kita akhiri saja di video kali ini. Kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tak lupa juga buat yang sudah nitipan rezekinya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.